Kabar baik dari timnas, proses naturalisasinya sudah rampung. Krisis mentalitas bek Justin Hubner langsung diminta perkuat timnas Indonesia. Setelah kalah memalukan atas Irak, Indonesia akan dijadwalkan bertemu Filipina di laga kedua fase grup. Ini akan menjadi laga krusial sebab Indonesia dan Filipina sama-sama kalah di laga awal. Kedua tim pastilah bertekad untuk mencuri poin pertama mereka untuk setidaknya bisa memiliki poin yang sama jika Irak dan Vietnam saling mengalahkan. Ini akan menjadi pembuktian bagi para pemain apakah mereka layak bermain di Piala Dunia atau tidak. Karena jika di pertandingan kedua gagal, timnas Indonesia akan semakin berat mengejar poin yang ada. Tentu saja nasib ada di tangan para pemain timnas sendiri jika ingin meraih kesuksesan karena mereka lah yang melakoni laga di dalam lapangan. Namun Sintayong harus memutar otak hasilnya, Justin Hubner dipanggil setelah proses naturalisasinya segera rampung. Erick Thohir akan mengusahakan Justin bisa bermain melawan Filipina, karena setelah kalah dengan Irak terlihat mental para pemain terpukul telak. Pasalnya krisis mental sedang dialami para pemain Indonesia, ini akan sangat berbahaya karena kita akan bertandang ke Filipina pada tanggal 22 nanti. Sedangkan Justin Hubner sedang on fire di Wolves setelah mampu membuat perubahan besar di Wolves U21 di lanjutan kompetisi Liga Inggris. Tentu saja performanya dibutuhkan skuad merah putih karena Hubner akan diproyeksikan sebagai pemain masa depan Indonesia dalam satu dekade ini. Semua proses naturalisasi dipercepat. Erick Thohir dengan kerja kerasnya mengusahakan proses pemain naturalisasi segera rampung, karena Indonesia tahun depan akan menjalani banyak kompetisi penting yaitu Piala Asia. Pasalnya, event besar sudah menunggu para pemain timnas Indonesia untuk berlaga di event besar. Erick mengusahakan sebelum Piala Asia proses mereka sudah rampung. Dan Indonesia juga kedatangan striker baru House Goal, Ragnar Oratmangun, yang akan menjadikan amunisi baru untuk membantu kepuntuan timnas Garuda untuk mencetak gol. Dan masih ada satu lagi pemain keturunan kejutan yang akan membela timnas Indonesia, namun nama itu masih dirahasiakan oleh Erick. Kami sudah mencoba mempercepat proses naturalisasi untuk mengisi slot kosong yang diinginkan pelatih timnas guna kompetisi Piala Asia nanti, ungkap Erick Thohir. Pembuktian pemain lokal tak punya mental. Hal ini terjadi karena melihat laga melawan Irak bahwa pemain lokal sama sekali tak punya mental bermain. Hal ini membuktikan bahwa Liga Indonesia masih jauh dari kata berkualitas. Mereka on fire di Liga namun ciut di tingkat internasional karena memang pressure, mental di luar dan di kandang sendiri sangat berbeda. Kurangnya jam terbang pastilah mempengaruhi hasil akhir saat melawan Irak tadi malam. Karena terlihat jelas mental para pemain tak siap di hadapan 65.000 orang.
Hal ini harus segera dibenahi atau timnas akan menggunakan full pemain abroad karena memang kualitas mereka lebih menjamin. Ia pasti akan banyak pembenahan lanjutan guna menumbuhkan mental para pemain di level yang lebih tinggi lagi karena kita terbiasa bermain di level Asia Tenggara, ungkap Shin Tae-yong. Nah, menurut kalian apakah Justin Hubner akan bisa cepat membela timnas Indonesia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.